Satisfying. Hai, aku Mutia. Kembali lagi di channel aku, Mutia Ulfa. So, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan Shopee haul salah satu produk atau peralatan rumah tangga yang pastinya menurut aku nih pasti bakalan dibutuhin banget nih di kehidupan sehari-hari. Apa itu produknya? Yuk kita unboxing sama-sama. So, ini dia produknya, masih di kotak banget dan ini emang karena belanjanya itu dari officialnya Shopee, jadi langsung dapet yang pakai kotak kayak gini packagingnya. Ada suara lonceng guys, maaf. Dan ini bener-bener belum ada aku buka karena masih ada resinya banget ini. So, produk ini aku beli di Homemart by Shopee. Kalian bisa cek tokonya di sebelah sini. Kalian bisa scroll juga kalau misalnya kalian kepo apa aja sih yang dijual. Untuk peralatan rumah tangga di sini menurut aku harganya tuh lumayan miring-miring ya. So, langsung aja kita buka. Aku kiranya bakalan dapet yang panjang, ternyata dapet yang ukuran sedang dan ukuran yang agak lurusnya kayak gini, agak pendek gitu ya guys. Dan ini kemarin tersedia banyak warna, ini ada biru, ada ungu keping-pingan gitu, terus ini yang kuning dan ada warna hijau. So, produk ini itu namanya Kalista Topless, dan kalau dari tulisannya sih di sini dibilang 12 pieces food container. Cuman kalau aku hitung ini cuman ada 10 ya guys. Gak tahu deh kalau misalnya ntar dibuka apakah ada yang kayak nyelip-nyelip gitu. Dan ini itu kelebihannya, yang pertama itu udah food grade ya guys, bisa dipakai untuk makan, terus juga tahan dibeku. Ini ada logonya tahan dibeku. Terus juga tahan hujan, juga tahan air. Terus juga udah BPA free, ini sih yang paling penting, BPA free. Dan guys, sejujurnya nih karena aku masih penasaran, karena di sini tuh tulisannya itu ada yang 3 pieces itu ukuran yang 800 ml, terus 3 pieces 650 ml, 3 pieces 2000 ml dan 3 piecesnya ada 1500 ml. Tapi kok ini yang aku hitung cuman ada 10. Ini tutupnya kayak gini. Kokoh sih menurut aku nih, lumayan keras gitu ya. Sebelumnya aku juga punya produk yang kayak gini tuh, tapi cuman mirip doang, bukan dari Kalista. Dan tutupnya tuh agak ringkih gitu, gak sekeras ini guys. Ternyata emang kayaknya cuman 10 sih, karena ini yang kecilnya itu 5, terus yang sedangnya tuh ada 5. Nah yang ini ukurannya segini, yang kecilnya. Bukan yang kecil sih, yang sedang ya guys. Yang sedangnya segini. Terus yang ini yang agak sedangnya itu, yang panjangnya tuh segini. Dan perbedaannya tuh agak jauh ya. Kalau yang ini yang kotak ya, yang ini tuh yang persegi panjang kayak gini. Dan ini lumayan ketat sih menurut aku, nggak bisa dibuka sama sekali. Pokoknya nutupnya tuh harus sampai klik gitu. Ini dia barangnya. Dan bener-bener bagus banget guys, ini tuh kokoh banget. Ya emang sih yang nggak sekeras ini ya, gak sekeras yang produk yang harganya ratusan ribu itu. Tapi ini emang udah menurut aku udah termasuk worth it sih. Oh iya, for your information, untuk 10 piecesnya ini aku belinya di harga 50.700 kalau aku gak salah. Itu aja sih dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi cari-cari toples yang harganya murah tapi juga kualitasnya tetap premium, kalian bisa langsung kepoin Shopee-nya di @homemartbyshopee. Nanti link produknya aku cantumin di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa langsung klik dan langsung bisa belanja. So, thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Buat yang belum pada subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Like kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa buat share video ini ke semua teman-teman kalian dan semua media sosial kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.